bukan hanya banyak, tetapi berkat dan penuh rahmat. Saudara, rahasia kepada rezeki yang banyak, rezeki yang berkat, cukup, rahmat itu ialah dua rakaat duha setiap pagi. Sembahyang duha ataupun sembahyang pagi ya, itu dilakukan setelah lebih kurang setengah jam kita melepaskan sembahyang isyraq. Katakan kalau matahari terbit pukul 7 suku, maka duha bermula pukul 8 ataupun 8:30 pagi. Sehinggalah matahari tergelincir, artinya sehingga masuk waktu zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mencintai salat duha. Ya. Dan sembahyang duha ini dilakukan di saat-saat kita akan memulakan kerja kita. Sama urusan bisnis, perniagaan, ataupun di pejabat atau di mana saja. Pasti ada masa yang terluang untuk kita mengerjakan dua rakaat duha. Niatnya saudara, usalli sunnat ad-duha rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha dua rakaat kerana Allah. Pada rakaat pertama selepas Fatihah kita bacalah wadduha wallayli idza saja. Kemudian rakaat yang kedua selepas Fatihah kita baca alam nashrah laka sadrak. Kedua surah ini memberikan gambaran kepada kita tentang kelapangan hati. Ya, betapa hati kita menjadi lapang dalam melakukan tugas seharian.